Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Gedung Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikmah di Kalibata Timur, Pancoran, Jakarta Selatan hangus terbakar. Api berasal dari salah satu gudang di lantai 2. Lantai 2 Madrasah Ibtidaiyah di Jalan Madrasah ini habis terbakar pada Selasa siang. Hembusan angin yang kencang serta material yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar ke ruangan lainnya. Warga dan petugas pemadam kebakaran pun berjibaku untuk memadamkan api yang menghanguskan seluruh ruang kelas di lantai 2. Kepala Madrasah Agus Sutiono mengaku api pertama kali muncul dari salah satu gudang di lantai 2, namun belum diketahui pasti penyebab kebakarannya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, seluruh siswa sudah dipulangkan pada pukul 10 pagi. Sleting atau apa, Pak? Saya nggak tahu, pokoknya saya tidak api aja udah di pojok. Saya kira buat petasan anak-anak, main petasan kan biasa, saya buat. Kok ada api di kepala saya? Saya bilang, kalau sekarang. Tapi sejauh ini ada korban jiwa nggak, Pak? Alhamdulillah sih, nggak sampai. Rumah juga warga nggak. Berarti membangunin madrasah sekolah aja, Pak, ya? Ya, alhamdulillah nggak sampai.